itu dapat mini. Siapa nomor 12 DC? Itu siapa yang DC? Ada yang DC, Cok. Ya, ada yang DC, ada yang DC. Alah Falcon siapa ini? Cok. Kan random. Lah, siapa ini itu? Falcon siapa nih? Falcon. Yang Falcon siapa nih Falcon nih? Falcon siapa itu? Cari nih, cari. Gua lagi nih pasti. Kalau gua lucu lagi saya gua terus. Enggak. Belum main. Ini gua random. Ulang enggak sih ini parah ini? Ada yang DC, ada yang DC. Kalau ulang ribet Gi. Ulang enggak? Ribet Gi kalau ulang sih. Oke, gua jadi tahu siapa yang impostor tadi terak-terak gua. Sekai guys, Sekai ini pelakunya. Tadi dia yang nyautin, gue mancing. Pelakunya adalah Sekai, pasti. Karena gue tadi mancing. Nice, ribet nggak sih? Ulang nggak sih? Alah. Oh, Medellin ya. Yang DC. Ulang cowok. Enggak, tapi yang Falcon lu kan Sekai. Gitu ya. Jujur. Enggak. Kali. Tadi gue mancing doang. Ya Allah, Tata. Lah, role gue mah lucu ini. Dua kata lucu gue ini. Oh, sebenarnya sih gua asasin dosan. Dodo Bert lu ya? Bukan. Dodo Bert. Kon. Halah. Ada tombol R gua pencet doang tadi. Kan Adian yang lu bunuh. Anda bingung soalnya. Pasti karena dia ini. Enggak, ini dia sempat mati dulu. Enggak. Tadi gua melihat King Idris tuh melakukan strappingnya tapi nyangkut dia strappingannya keyboardnya. Langsung jadi macet di situ. Coba King Idris gimana? Strapping gagal tadi. Gua lagi Idris. Idris. Iya, dia pada kok muke banget anjing strappingnya. Iya, udah. Udah ini. Idris. Bye, have a great time. Dris. Gua tuh buat 3 game kagak main, Dris. Satu hard game. Yang kedua enggak main gara-gara video. Ini lagi yang ketiga langsung di instan. Babi tau enggak lu? Halah. Cuki mai. Ampun Mas Do. Cuki mai. Mas Do. Gua nyari Idris nih anjing nih. Monyet mati nih orang. Tolong nanti pot aku ya. Kamu butuh suara ya kamu ya? Empat suara kamu ya. Halah. Halah. Ngering. Ada yang mati satu ya. Bong. Woi. Oke. Tadi saya menemukan mayat di saat banyak pasir ya. Di situ tadi saya ada saya, Rendra sama Medellin. Tapi yang hilang Medellin, saya berdua sama Rendra. Di atas tadi gue. Ini ke atas. Lu sama siapa, Made? Gue bilang sendiri gue di gubuk anjing. Pokoknya dia tadi di sebelah kiri tadi ada yang masuk. Rame langsung jrok-jrok aja. Aku sama Daki. Siapa dia sih kita, Andris? Mesti kalian di situ bisa dilihat sih. Kita di Artisan House ini tuh hampir ada 10 orangan lebih. Oh, coba aja okay. Gitu. Coba aja. Rame tuh di Artisan House. Untung gua enggak masuk situ. Kopet. Gua Sky. Ya, banyakkan orang sana. Itu enggak jelas kalau di Artisan guys, parah banget itu. Enggak ada Medellin. Gua enggak di Artisan banyak banget. Jadi misalnya di Medellin dan kawan-kawan bisa langsung di eliminasi. Gua Marendra lagi bahas bukber atau ada main depan komuk gua. Iya, soalnya udah itu menunya. Itu menunya enggak Daki? Menu iya, bebek kan. Enggak masalahnya. Masalahnya bebek, udah cerot gua, Mas. Bebek peking. Ini Madelinnya hilang. Aku enggak tahu kemana ya. Aku cuma lihat hipan doang. Coba. Gua tuh digubuk karena gua tahu ya, nih ya. Gua jelasin ya. Oh, lu dihat. Gua tuh memang ketemu Batara sama Heaven. Kita tuh lagi bertiga sama si Udin Codet. Gue itu kan itu orang berkabut ya. Gua takut di ada artisan. Mumi. Ngerti enggak? Hmm. Berarti kan cuma mayat-mayat dua orang Medellin gua. 6 orang tuh bener-bener aja ke gubuk. Merekanya mayat-mayat gua Medellin. Gue enggak denger sih. Rendra itu bisa dia berenam tuh. Saya 10 orang di hat. Di hat. Bahas senyum-senyum. Bisa ada senyum-senyum. Gila, Bro. Si facecam gua. Kita hitung-hitungan ya. Di atas kan 10. Gua sama Rendra berdua, yang mati 2, 14. Tambah lu. Si Macbeth di atas, terus siapa lagi? Dar. Tapi udah semua ya, enggak sih? Ya, terserah aja sih kalau misalkan emang lu susah ya enggak masalah karena gua di situ gua ngajakin lu berdua untuk naik biar enggak kena mumi. Lu mana batu? Ya udah.
Ini enggak ada Doro kan di sini kan? Ya, bisa ada. Ada. Bulu-bulu sih. Aduh, kenapa pas gini? Biasanya dia bulu-bulu aku di library. Skip dulu lah. Skip dulu enggak sih? Kecepatan kalau dia Dodo enggak sih, guys? Sirkai diam aja berarti ini sus nih. Gak bisa ini sih. Yang bohong ini. Sirkai kegedean juga. Hans itu artisan sih. Gila sih. Anjing tahu. Nah, ini kayaknya dia ngepot diri sendiri nih. Rijal, makasih dari Gen member. Aduh, sangat mencurigakan. Ini circle tai nih, guys. Ini circle-nya yang kegedean anjing nih. Gua kasih tau ya nih. Mati oh, anjing. Sherif kan toh, ayo toh ikut gua toh. Nanti aku sabar. Sabar, gua percaya teman gua. Okto Sherif. Ah, Sherif. Bukan. Oh, lu bukan Sherif? Bukan. Gua detek Sherif ya. Hah, kok bisa Sherif? Hah, itu skill apa detect bisa kayak gitu, Gi? Gi, aku butuh suara kamu, Gi. Grepi. Hah? Bangsat, asal ngomong anjing. Ada orang nge-skill detect Sherif gitu. Kenapa? Gua butuh suara lu, Moy. Eh, Mumi di atas, oh, iya. Kita ke bawah. Siap. Eh, to, hati-hati to. Sabar. Oh. Dua mayat di bawah. Habis ketemu gulu yeah, terus gua ke bawah. Ini ada dua mayat troll anjing ini. Apa sih deket tangga-tangga? Kita ketemu mayat. Di atas. Ini nge-troll nih. Ya, udah pas gua bawah gulu. Fix. Kalau bukan gulu berarti self report, cok. Nah, bisa aja diadakan lagi. Gulu sih, iya gulu gua. Kan gua ketemu lu ya dari atas. Terus gua ke bawah. Siapa lagi? Habis itu ketemu mati, terus mati. Gua. Tolong. Sabar. Sabar. Di bawah. Habis ketemu gulu terus gua ke bawah. Matinya dua, mayat dua. Berarti bukan aku. Bu, Umi. Tapi ini udah lu di foto. Tapi lu dari mana lu? Siapa ya? Siapa yang ngomong ya? Ada yang suara. Kohans. Brio guys. Ya. Ah, iya Hans kena. Kenapa arti lu? Apaan tuh? Eh, to. Ya. Mas Dok. Dedaki. Mas Dok, dari mana Mas Dok? Kamu ini telat ya. Besok pusat ya, tokin terus ya. Ih gila, emang maafin ya Daki ya. Ini saya ada parang loh Daki, hati-hati loh. Saya pakai dulu ya. Kabur kan. Nah, ini Mumi lagi nih. Lagi satu. Ada yang mati lagi satu. Weh, ada circle apa nih di sini nih? Gila. Sherif. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa, Gi? Kita kasih. Kira-kira Kohans. Jangan. Sabar. Lagi kelap itu. Idris enggak sih Idris ini? Gua rasa sih Idris ya. Sabar. Mas. Tapi gua bukan Sherif juga sih sebenarnya. Gua di sini. Ini. Oh, ini. Udah nambah 3. Ini enggak sih? Ini enggak sih? Ini dulu sih. Ini dulu udah pasti ini. Udah fix. Satu lagi yang mati. 1 2 3. Bukan Gi, gua bukan Sherif Gi. 8. Okto Sherif. Bukan. Sherif. Kenapa dibunuh Idris? Enggak, ini emang dia udah sus parah sih. Siapa? Yang bunuh siapa? Gua. Okto. Kenapa? Kamu apa? Emang sus aja. Emang sus aja itu. Gua bukan Sherif ya. Gua bukan Sherif ya. Mumi atas ya. Nah, ini Mumi nih, kita lihat nih pembayaran by Mumi. Kita lihat. Ah, mati kita. Gua mojok, bodo amat. Gua mojok. Ah, benar. Ah, kon. Dongo, anjing. Ya Allah, Mumi itu syak. Kok Mumi sepolisi itu? Cok! Kenapa gua dibunuh? Gagal, toh. Eh, kita Mumi. Gagal, Gi, anjing. Muminya support lu meta stream snap ya anjing, Gi. Udah pasti gua yakin banget. Ngen. Wah, anjing. Mana sih? Kok? Ini ya? Oh, ini. Cuki Mai. Kok lu malah diem sih? Ini udah tahu. Gimana sih ini? Ini gimana sih? Gimana sih? Harus semuanya. Cerok.
Halah. Itu gimana? Bom! Bom! Ada bom. Anjing aku bangsat, Bom. Adik. Bomi menjauh. Jauh. Meledak. Mana mayat? Pecet. Sebab kau terlalu indah. Ini mayatnya nih. jangan deket-deket dah, ini ada bom. Yang mana sih? Oh yang ini. Oh, tolongin gue. Yang mana sih? Wah, cepet banget. Gue sama Tommy ketemu mayatnya di communication. Bro mati kena bom. Sorry, communication? Betul. Oke, okay, di bawah sih ada Okto. Berempat kita di bawah. Ya, ya. Tapi itu benernya gimana banyak. Ya? Loh, siapa suaranya apa tuh? Okto. Jadi gini bang. Nganu nih. Berarti lu ketemu siapa tuh? Itu banyak itu orang. Enggak, soalnya kan kita lama nih Hans. Enggak dong, gampang. Gua sama Pistol sama Madeline. Lu ketemu antara Gulu. Gulu gini, katanya karena dia lu ketemu antara Mera sama Rudy Salep. Gua kasih tahu hitungan dia itu benar-benar di early game pun itu bisa. Maksudnya Mas. Jadi gini, Bang. Lihat saya coba-coba nih. Jadi ini kan match kita panjang. Itu tuh gua hampir ketemu semua orang tau enggak lu? Jadi gua enggak bisa mastiin metain siapa gitu maksudnya. Jadi awalnya sih coba-coba. Ayo mencurigakan, gulu-gulu mencurigakan. Enggak, aku kanan dia. Aku menyendiri ke atas. Terus tadi waktu ngecek mayatnya Bang Breu, itu aku bareng Kopet, bareng Bang Sky Squid. Ini gara-gara yang pertama nggak sih Hans? Kan ada Sabo nih yang pertama, kan rame banget kita. Iya, tadi Sabo. Maksud gue bilang kan bisa semuanya itu gara-gara itu. Jadi awalnya sih coba-coba. Susah sih, bagian bom susah sih. Yang pasti masih hidup nggak sih berdua nih, party sama ini? Pokoknya Madeline, Ratlex aman, Mas Dok aman. Antara Kopet, aluh. Nggak, aku beneran. Kalau dia dibunuh aku abis ini, kamu report gimana? Ya udah, kamera di Maya ya, kamera di gulu-gulu siapapun yang bunuh Maya. Arahkan kamera yang di Maya. Arahkan kamera ke gulu-gulu. Tapi khusus ke Kopet, karena tadi terakhir waktu aku sendiri ke atas buat ngerjain tax, Kopet tuh bareng Bang Sky Squid. Seinget aku ya. Ya udah, berarti kerja sama itu Made. Itu gua. Gua makan dua. Gua enggak perlu beda diri lah. Udah, skip lah dulu lah. Awalnya saya coba-coba nih, Bang. Pet, lu dari sini, Pet? Engineer kah? Engineer, gua engineer. Oh, iya udah. Ini gimana sih? Tok, langsung. Kayak mana nih? Mas Dong. Gitu toh, bener. Engine off. Ini nungguin apa gimana sih? Enggak tahu deh, tadi juga. Udah. Gimana sih setengah apa? Makan satu sini. Cabut makan. Gue setting down sih. Eh, rame di sini. Gimana sih? Gimana kok Hans Kos? Gimana itu? Enggak ngerti gue. Itu diapain sih tuh? Aduh, diturunin, ya, terus dinaikin, iya. Iya, anjing lu diturunin. Turun dinaik lagi. Dengar. Kenapa? Kopet di mana? Terus Kopet terbunuh lagi. Terus, aduh, nggak kena lagi. Kok nyari ini lagi? Mana kok? Lahan silang. Enggak, dia belaga nyari gua dia. Iya. Kayaknya Hans engineer ya. Enggak, ini terakhir di mana? Woi. Di communication. Iyalah anjing. Iya. Udah main-main pancing. Pelan-pelan kamu beneran kan pancing-pancing kamu sendiri. Dia demolis tuh, sumpah. Pancing. Iya. Dia demolis. Janganlah kalau gitu. Gua enggak ada partner, goblok nanti susah. Biarin. Berarti render ya itu satu lagi. Gua jauhin. Iya. Hans mana anjing? Hans, itu nyari teman baru. Nah, dong, ini lumayan kan bertiga. Iya nih. Nah, biar dapat teman lagi. Iya.
Ah, tar dulu lah. Kenyang banget gue di ujung dulu enggak sih gue? Hey, sebab. Lalu ngobrol lah. Lalu. Lepasin. Anjing gue dodo. Wah. What? What the hell? Apa yang terjadi? Guys. Gua dari ujung ke ujung enggak nemu itu Hans di mana semenjak hilang. Mas, gulu-gulu Madeline, kamu kemana? Okay. Gua nyari Hans dari tadi, Bro. Masalahnya enggak ada. Pokoknya terakhir yang gua ingat ya. Gua terakhir pokoknya itu kita bertiga ya. Bertiga sama berempat sama Hans, itu yang enggak ada Madeline doang. Hans hilang, Madeline enggak ada, gua enggak tahu habis itu ya. Udah gitu doang sih kalau gue mah ya. Tapi lu bisa, tapi ini reportnya tar dulu. Gue kan kita enggak tahu ya mayat di mana ya. Tapi pistol itu sama gulu-gulu bisa cek selama gue pergi enggak ada mayat kan? Benar enggak? Dan sama kamu juga enggak ada mayat. Lu cek deh komunitas. Ini udah pasti pelikan ini. Ini pasti pelikan nih. Sisanya ya sudah gua udah enggak mungkin ini. Ada bisa juga pelikan sih, tapi ya. Pasti pelikan, enggak mungkin ini. Tapi make sense sih, soalnya kita enggak ada mayat. Itu dekat bridge, kemungkinan besar mayatnya ada di ujung sana nggak sih? Nah ini kan gue bilang kemungkinan gue tuh satu gini. Dia di kanan atau dimakan pelikan semua. Maya, nah, kamu berteman sama aku Maya sekarang. Iya, Madeline, kita nggak bisa percaya sama Mas Dok, nggak bisa dipercaya karena mereka tadi pisah. Tapi Madeline misah, kita benar-benar nggak dapat mayat di tempat Made. Sedangkan Mas Dok. Sedangkan di sini banyak yang mati merah, Rudy Saleb. Udah ini pelikan semua, anjing. Rendra, gimana gue jelasin deh itu? Gimana, Made? Kan kita tuh, taruh gue masih mau menjabarkan. Kita tuh ketinggalan si Ko Hans tuh dimana ya? Di yang abis sabo engine. Nah, abis itu kan gue berempat tuh. Lu pokoknya ngilang, Hans juga ngilang. Nah. Gue bertiga sisanya sama Gulu, sama si Rendra nyariin Hans. Kagak ketemu. Malah gue malah nyariin lu pada karena lu mencar. Karena kan Ko Hans dulu nih yang pergi ya. Abis itu baru gue. Nah posisinya gue tuh pergi. Nah itu dia makanya mencar. Ini udah pasti pelikan gue bilang nih Ren ya. Udah pasti pelikan ya, ini. Apa karena gulu-gulu pelikan? Enggak. Gulu itu udah pasti baik. Dia Kanadian. Dia tadi ngaku di awal banget. Batara, hey. Aku nggak, aku Gus dari tadi. Aku nempel. Kalau aku pelikan, aku udah ninggalin lu kalau gua udah hacu-hacu lu. Gua tanya deh, kalian tuh bertiga tuh benar-benar nempel terus. Abis itu kan Mas Dok pisah. Enggak, gua terakhir doang. Gimana? Gua terakhir doang. Nah, aku tinggal terakhir, berdua sama Maya. Iya. Nah, lu berdua sama Maya gimana? Lah, aku berdua sama Maya terus. Communication. Nempel terus. Nempel terus. Kita itu ketemunya di ujung dekat bridge Medley. Enggak, kalau kayak gini gue bisa mastiin Mas Dok sih. Kalau gue justru mastiin lu. Kalau kayak gini ceritanya. Atau gulu dari awal atau gulu dari awal nipu. Udah gitu doang sih. Gulu. Enggak, lu Kanadian apa Kanadian gue nanya nih. Aku Kanadian, kan aku dari awal bareng kalian terus enggak ngapa-ngapain. Masalahnya gini, nih masalahnya gini ya, gue tuh mortisian, gue tuh nyari mayat, nggak ketemu mayat, mau ngerol apa gue ini, membuka apa ini, nggak ada gue ini, masalahnya, ini udah pasti pelikan guys. Jadi, Made, aku tahu role masih Made. Ada ya, tapi kalau di engine masih kan, kita masih, tapi gulu-gulu tuh masih. Jarang kan, tapi gulu tuh kamera di gue, ya? Kamera di gue, Madeline okay, udah buka role ke aku tadi. Gulu-gulu udah buka role ke aku tadi. Sedangkan Mas Dok gak pernah buka role. Aku voting Mas Dok, terserah kalian. Kalau gua sih udah pasti ya. Udah pasti ini antara Madeline pelikannya. Dan ada satu lagi nih, ada pengakuan dari mendiang, mana ya tadi ya, Kopet atau siapa gitu ya. Jadi di Kopet ini nge-troll katanya. Jadi bombernya itu kata dia Rendra. Gua gak tahu dia nge-troll apa enggak ya. Ini ya, dari mendiang Kopet nih, sebelum dia hilang nih. Aduh, gua itu doang sih. Ini ada. Nih, percaya sama gua. Ini yang jahat. Masih ada pelikan sama bomber kalau Kopet beneran omongan ya. Kalau misalkan si Rendra bomber, harusnya dia udah ngebom gua sama si Hans dari awal. Iya, silakan. Pokoknya silakan. Ini udah pasti banget. Ini gua enggak tahu ya. Silakan dulu, tapi kalau feeling gua sih pelikan ini makan banyak karena bombernya AFK. Temen bomber ini si Kopet. Beneran nih harusnya ya, si Kopet ya. Nah, kalau kata gue Mas Dok sih, kalau kata gue. Ya udah, vote aja Mas Dok. Karena lu berdua nempel mulu aku sama Maya. Nempel mulu sama pistol air cerot. Jadi ya. Enggak gini Maya, lu buang siapa? Gue sih percaya lu.
Cok, gua percaya lu dah. Soalnya kita dari kiri ketemu Kohan berempat, terus baru ketemu Madeline di kanan. Madeline kalau gua. Tolong arahkan kamera di gue. Selesai itu Mas Dok 501. Oke guys, gua ngevote diri gua sendiri. Selesai selamat kalian sama Demolis ya. 501. Nih gua kasih tahu kalian ya. Itu dia Demolis, guys. Kasih tahu nih. Abis ini masih lanjut. Gua yakin 2000% potong nih bebek gua nih. Asli, potong bebek gua, bebek di kuali. Mampus tuh makan Demolis. Mas Dok, info Mas Dok, siapa Mas Dok? Enggak, bener cowok anjing. Oh, kaget gua. Kopet nipu berarti, guys. Kopet nipu. Kopet bangsat, nipu. Bangsat. Itu katanya makan aja itu katanya. Render bomber. Ngeter. Bangke.